Halo Tribuners, hari ini kita bakalan menjelajahi showroom dari Apollo Rocket. Itu punya dari seniman Lampung, namanya Pak Edi Purwantoro. Nah, Pak beliau ini itu adalah seorang seniman Lampung. Dia membuat banyak lukisan dan juga seni-seni grafis. Nah, salah satu contohnya, nih, Tribuners bisa lihat. Ini tuh adalah seni grafis. Seni grafis ini judulnya Survival yang dibuat sekitar 3 minggu. Nah, jadi orang yang ada di lukisan ini itu menggambarkan dari pribadinya Mas Edi itu sendiri. Jadi lukisan itu tuh menceritakan tentang gimana susahnya menjadi seorang pelukis atau seniman saat ini. Dimana dia itu harus berjuang melawan ombak, yang dimana di sini itu mencerminkan kehidupan untuk bisa terus berkarya dan juga hidup. Nah, kemudian di sini emang untuk karyanya sendiri tuh sebenarnya ada banyak, apalagi untuk lukisan itu jumlahnya sampai dengan ratusan. Seni instalasi. Nah, beliau ini itu menghasilkan banyak banget karya. Kalau misalkan yang di seni lukisan sendiri itu mencapai jumlahnya sekitar ya ratusan. Sedangkan kalau misalkan yang di grafis saya sendiri itu jumlahnya sekitar ada 20. Nah, kalau misalkan yang tadi kita udah ngelihat seni grafisnya, nah sekarang kita ngelihat itu ada seni lukis. Nah, ya jadi Tribuners, karya dari beliau ini sendiri itu udah dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia pada tahun 2007 dengan judul Di Bawah Penguasa Zaman gitu. Nah, sampai sekarang beliau juga masih aktif untuk melukis. Tapi kalau untuk yang di grafis ini sendiri itu sekarang sempat terhenti karena beliau fokus untuk menjalankan usahanya yang lain. Kurang lebihnya itu kan Jokowi Prabowo satu tubuh. Memberikan kepala kekuasaan. Nah, ini tuh contoh-contoh dari seni grafis yang dibuat sama Pak Edi. Kalau ini masih dalam bentuk master atau belum di finishing, belum dikasih warna. Belum selesai. Nah, ini juga masih dalam bentuk master. Kalau yang ini itu judulnya adalah Hasrat Kekuasaan. Jadi ini adalah dua kubu yang memperebutkan suatu kekuasaan gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang hasil jadinya bisa kayak gini nih. Ini udah selesai, itu udah di finishing dan diberi warna. Okay.